Shader Alauddin Minimi, tokoh ex-GAM yang sempat membuat aksi kontroversial pada 2015 secara mendadak muncul di Aceh Tamiang pada Senin 19 Februari 2024 tengah malam. Din Minimi terlihat berada di sebuah kafe di Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang bersama sejumlah temannya. Penampilan ayah tiga anak itu terlihat berbeda. Salah satu perbedaan mencolok terlihat pada model rambut yang dikuncir ke belakang. Lama tidak muncul di publik, Din Minimi ternyata menjalani sejumlah kegiatan di tiga kota, Banda Aceh, Medan, dan Jakarta.